KPM. Murid-murid sekalian, pernah tak anda terfikir apa yang menyebabkan anda mampu untuk berjaya? Hari ini saya akan kongsikan kepada anda kisah tentang pendorong motivasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun dalam rancangan Kaunselor Anda Didik TV KPM. Bersama dengan saya pada hari ini, Cikgu Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Baik, murid-murid yang saya kasihi. Tadi saya bertanyakan kepada anda mengenai pendorong motivasi. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang pendorong motivasi. Pendorong motivasi ada berapa? Saya nak kongsikan kepada anda hari ini, pendorong motivasi ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, kita sebut tentang faktor penolakan. Faktor yang menolak kita untuk berjaya. Biasanya kita gunakan faktor penolakan ini sebagai satu faktor yang sangat besar yang mampu menolak kita sampai kita berjaya. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, apakah faktor yang menolak kita untuk berjaya? Murid-murid sekalian, saya bagi contoh. Faktor penolakan ialah kesusahan keluarga. Biasa tak kita lihat mak ayah kita? Kan? Bangun pagi, pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, siap-siap masakkan nasi untuk berniaga. Kemudian kita lihat pula ayah kita nak keluar pergi kerja, nak start motor, 10 minit start, baru boleh jalan. Kesian tak murid-murid sekalian? Kesian tak? Mesti ada rasa kesian kan? Jika anda rasa kasihan, ada tak rasa macam kita perlu buat sesuatu, perlu belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat kejayaan, akhirnya memperoleh kerja yang baik dan membantu mak ayah kita untuk hidup dengan lebih senang? Pernah tak kita terfikir begitu? Jika ada murid-murid sekalian, ya, itulah yang kita namakan sebagai faktor penolakan kesusahan keluarga. Jika ada rasa kasihan itu murid-murid sekalian, itulah yang kita namakan sebagai faktor penolakan. Jadi sekarang ini kalau anda rasakan yang anda perlu cari faktor yang menolak anda untuk kejayaan, itulah antara faktor. Itu sebagai contoh. Saya yakin dan pasti anda mungkin ada banyak lagi faktor yang menolak anda untuk berjaya. Jadi murid-murid sekalian, sekiranya anda rasa tak ada lagi faktor, tolong cari satu faktor yang menolak anda untuk berjaya. Seterusnya, faktor kedua. Apakah faktor kedua? Faktor kedua ialah faktor tarikan. Sekarang ini saya nak tanya kepada murid-murid sekalian, apakah yang menarik anda untuk berjaya? Cepat jawab. Okey, saya bagi satu contohlah. Antara faktor tarikan ialah cita-cita. Apa itu cita-cita? Sebab itu saya katakan murid-murid sekalian, terutamanya pelajar-pelajar tingkat 5, tolonglah cari satu cita-cita. Kenapa? Kerana cita-cita inilah yang akan menentukan hala tuju kita. Kemana kita nak pergi selepas ini. Kan? Kita tak nak nasib kita ini ditentukan dengan apa sahaja yang kita redha. Maksud saya ialah, murid-murid sekalian, bila kita ada cita-cita, kita nampak, lepas ni aku nak jadi seorang guru. Bila nak jadi seorang guru, kita tahu syarat untuk menjadi seorang guru ialah 5A. Kemudian bila dah dapat syarat 5A itu, kita akan belajar untuk mengejar mendapat keputusan 5A sekurang-kurangnya. Itulah yang saya katakan, kita yang menentukan arah tuju kita, ke mana kita nak pergi selepas ini. Apa kata, kalau malam ni, kepada anda yang belum ada cita-cita, letak tangan atas dahi, fikir, aku nak jadi apa? Ke mana aku nak pergi selepas ini? Aku nak belajar apa? Mudah-mudahan, insya-Allah, apabila kita dah ada cita-cita, bila kita ada harapan, bila ada kemahuan, kita akan nampak dengan lebih jelas ke mana kita nak pergi, apa kita nak jadi. Sebab murid-murid sekalian, kita hidup bukan untuk sekarang tau. Kita akan hidup untuk masa akan datang. Kalau kita hidup sekarang ni, kita cukup dengan apa yang kita ada. Kan? Kita kerja dengan gaji RM500, RM600, tak ada masalah. Sebab semua itu hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kan? Duit yang kita ada itu memang untuk kita. Tak perlu nak fikir tentang
sewa rumah, tak perlu fikir untuk minyak motor dan sebagainya, sebab semuanya ditanggung oleh mak ayah. Tetapi sampai satu ketika, kita kena hidup berdikari dan bina keluarga sendiri. Adakah dengan gaji seperti itu cukup untuk kita? Memang, ya, tidaklah semua orang bernasib baik. Tetapi ingat, kita boleh berusaha kerana hidup kita ini adalah pilihan. Kita nak pilih yang kanan ataupun nak pilih yang kiri. Jadi sekiranya anda masih belum jumpa lagi kepada faktor pendorong motivasi, tolonglah cari murid-murid sekalian. Fikirkan semula tentang faktor penolakan kita. Fikirkan juga tentang faktor tarikan kita. Kerana apabila kita dah jumpa kedua-dua faktor ini, insya-Allah kita akan tahu ke mana kita nak pergi dan bagaimana untuk kita desainkan kehidupan kita pada masa akan datang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya nak kongsikan kepada anda satu cerita berkenaan dengan seekor anak beruang dan ibunya yang sedang memanjat bukit ais. Kemudian murid-murid sekalian, si ibu dah pun sampai ke puncak. Anaknya perlahan-perlahan-perlahan hampir sampai ke puncak. Sewaktu ibunya nak menangkap anaknya, tiba-tiba terlepas genggaman tersebut dan anaknya perlahan-lahan jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Sampailah satu ketika, si anak sempat berpaut pada batu yang ada, kemudian perlahan-perlahan memanjat semula sampailah ke atas. Persoalan yang ingin saya lontarkan kepada anda semua, penonton-penonton sekalian, kan, adakah jika ibu anak beruang itu tidak ada dekat atas, sanggup tak anak beruang itu untuk panjat semula? Saya nak tanya anda, murid-murid sekalian, sekiranya ibu beruang tidak ada dekat atas, mungkin si anak itu akan terus jatuh ke bawah, jatuh, 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 sampailah ke bawah. Dan dia tak akan berusaha lagi nak naik ke atas. Sebab apa? Sebab ibunya tak ada. Ataupun kita sebut sebalik, dia tak ada matlamat. Kalau dia turun, mungkin dia akan pergi ke tempat lain dan naik semula melalui jalan lain. Tetapi kerana ibunya sedang menunggu dekat atas, dia cuba sedaya upaya berusaha untuk memaut batu yang ada dan memanjat semula hingga sampai ke atas. Kerana apa? Kerana ibunya. Kalaulah dia tak paut batu sampai ke bawah, dan mungkin dia akan mati. Nampak tak murid-murid sekalian bagaimana cita-cita, harapan, impian, matlamat itu mampu menarik kita mencapai kejayaan. Itulah analogi yang ingin saya sampaikan kepada anda. Jika kita tidak ada cita-cita, jika kita tidak ada harapan, jika kita tak ada impian, ibaratnya seperti kita main bola lah. Main bola tak ada tiang gol. Kita naik atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Penat tak? Penat. Penat dapat, sakit pun dapat. Tetapi kita tak ada tiang gol. Kita nak sepak bola masuk ke mana? Kan? Penat dapat, sakit pun dapat. Tetapi kita tak menang. Jadi, murid-murid sekalian, sekiranya kita belum ada cita-cita, sebelum kita melangkah menuju ke arah yang lebih jauh, tolong cari satu matlamat, satu cita-cita, satu impian agar kita boleh menuju ke arah kejayaan dengan lebih mudah, insya-Allah. Saya nak kongsikan kepada anda. Tadi saya ada tanya kan, sekiranya kita tak ada cita-cita, kita nak buat apa? Dengar ni murid-murid sekalian. Sekiranya anda tak ada cita-cita, bukan tak ada cita-cita sangat pun, cita-cita kita banyak, kita tak tahu kita nak jadi apa. A pun boleh, B pun boleh, C pun boleh, D pun boleh. Yang mana kita minat? A kita minat, B kita minat, C kita minat, D kita minat. Semua kita minat. Sekarang ini kita nak cari apakah yang paling dekat dengan hati kita. Murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda, sekiranya anda masih belum tahu lagi ke arah mana minat dan kecenderungan anda, tolong jumpa guru bimbingan dan kaunseling. Setiap sekolah dalam Malaysia ini, terutamanya sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, semuanya ada guru bimbingan dan kaunseling. Setidak-tidaknya anda ada guru bimbingan, nantikan dalaman
di sekolah rendah terutamanya. Kalau anda tak tahu anda nak jadi apa, kalau anda tak tahu anda nak pilih apa, tolong jumpa mereka dan minta mereka untuk bantu anda dengan melaksanakan inventory minat kerjaya. Kerana pengesanan minat kerjaya adalah merupakan salah satu cara untuk mengetahui minat, kecenderungan, cita-cita kita. Ingat murid-murid sekalian, kalau masih blur, masih tak tahu nak pilih mana, jumpa guru bimbingan dan kaunseling dan minta untuk buat inventory minat kerjaya. Baik, yang saya kasihi sekalian. Sebenarnya dunia ni dia tidak mahu melihat di mana kita bermula, tetapi mereka nak melihat di mana kita berakhir. Sebagai contoh murid-murid sekalian ya, katakan anda pelajar di kata 5. Dah pun menduduki SPM. Tibalah masanya keputusan SPM diumumkan. Saya nak tanya kepada anda, siapakah orang yang paling beria-ria nak tahu keputusan anda? Dah tentu pakcik, makcik, atuk, nenek, sedara mara yang ada dalam grup WhatsApp keluarga tu. Semua tak sabar. Pukul 6 pagi dah tanya dah, Muiz, anak kau dapat SPM berapa A? Ha, itu yang mereka tanya murid-murid sekalian. Sebab itu saya katakan, apa yang kita belajar, apa yang kita buat ini bukan untuk diri kita, tetapi untuk membahagiakan orang di sekeliling kita. Murid-murid sekalian, kan, apabila dah keluar keputusan SPM, barulah masing-masing akan membanding bezakan antara kita dengan orang lain. Kena pula adik-beradik ataupun saudara mara kita ada 3-4 orang lagi yang ambil SPM juga, kan, masing-masing membanding bezakan antara kita dengan mereka. Jadi murid-murid sekalian, sebab itu saya katakan, orang tak nak tengok di mana kita bermula, tetapi mereka nak tengok di mana kita berakhir. Kadang-kadang kita hanya dapat 4A, 3A, kadang-kadang tak ada A pun. Orang akan tanya, kenapa kau tak ada A? Kalau aku bagi kau RM10, kau nak RM10 ke nak RM100? Kan? Tentu nak RM100, tapi kenapa ada 9A, kau hanya dapat 1A? Orang akan banding bezakan macam tu murid-murid sekalian. Sedangkan mereka tak tahu, 1A itulah merupakan keputusan terbaik yang pernah kita capai sepanjang kita berada di sekolah menengah. Orang tak tahu tentang hal itu. Orang tahu kenapa engkau dapat 1A. Kan? Kenapa engkau tak boleh dapat 4A? Kenapa engkau tak boleh dapat 9A dan sebagainya. Murid-murid sekalian, orang tak nak tahu kesusahan keluarga kita. Orang tak nak tahu betapa berusahanya kita, betapa hebatnya usaha kita untuk mencapai kejayaan walaupun 1A. Orang tak nak tahu. Yang mereka nak tahu ialah kenapa, kenapa, kenapa. Saya nak bagi satu contoh kepada anda murid-murid sekalian. Usain Bolt, kan, pelari dari Jamaika, telah mencipta rekod 9.58 saat pada tahun 2009. Orang kata, wow, Usain Bolt hebat. Usain Bolt memang power. Usain Bolt memang padu dan sebagainya. Kemudian pada tahun berikutnya, Usain Bolt tak dapat nak capai lagi masa catatan seperti itu. Apa orang kata? Oh, Usain Bolt begini, 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 begini dan sebagainya. Sedangkan mereka tak tahu pun, Usain Bolt dapat 9.58 saat itu bukanlah semudah yang disangka, kan? Bagaimana dia berusaha sejak dari awal hinggalah dia berjaya. Kemudian apabila nak mengembalikan kejayaan itu, orang petikaikan, Usain Bolt tidak lagi seperti dulu. Seterusnya, murid-murid sekalian, saya nak bagi contoh. Cristiano Ronaldo, antara rekod yang berjaya dibuat ialah memenangi gelaran anugerah Ballon d'Or sebanyak 5 kali. Memenangi semua trofi kejuaraan dengan 2 kelab berbeza. Kemudian mencetak lebih 50 gol selama 6 musim berturut-turut. Dan sekarang ini beliau telah menjadi antara orang yang paling banyak masukkan gol di peringkat antarabangsa. Orang tak pernah lihat bagaimana susahnya Cristiano Ronaldo berlatih, belajar hingga sampai ke tahap ini. Kita tengok bagaimana Portugal sendiri gagal dalam pertandingan Euro, kan. Orang menyalahkan Cristiano Ronaldo, tetapi hakikatnya bagaimana susah payah dia berusaha nak memanjat hingga ke tahap ini. Orang tak nak tengok bagaimana dia bermula, tetapi orang nak tengok di mana dia berakhir. Seterusnya, saya nak bagi satu lagi contoh, iaitu Datuk Wira Lee Chong Wei, legenda sukan negara, legenda badminton negara. Selama 9 tahun, beliau berada di ranking nombor 1 dunia. Kemudian, pada tahun 2019-2020, beliau telah menarik diri. Kerana beliau ini adalah merupakan sandaran utama untuk mendapat pingat emas pertama Olimpik. Tetapi beliau terpaksa tarik diri. Kerana apa? Kerana beliau menghadapi masalah barah hidung.
Ha, murid-murid sekalian, betapa ramai yang kecewa apabila Datuk Lee Chong Wei rasa nak pencen, nak bersara daripada bermain badminton. Tetapi orang tak pernah lihat pun apakah kejayaan yang pernah beliau berikan kepada negara selama ini. Hanya kerana tidak berjaya untuk mendapatkan pingat emas pertama negara, beliau dikecam dan sebagainya. Hakikatnya begitulah murid-murid sekalian. Orang tak nak tengok di mana kita bermula, tetapi orang nak tengok di mana kita berakhir. Jadi, para penonton yang disayangi Allah dan dicintai, dalam keadaan begini, bagaimana kita nak mengawal emosi? Kan? Kita mungkin akan rasa tertekan, mungkin kita akan rasa kecewa, mungkin kita akan rasa rendah diri dan sebagainya. Terutamanya di musim-musim pandemik ini. Bila musim-musim pandemik ini, murid-murid sekalian, macam-macam diletakkan kepada kita sebagai seorang pelajar. Bukan sahaja seorang pelajar, guru-guru, juga ibu bapa dibebani dengan macam-macam kerja dan usaha, kan? Rasa penat tak? Ya, kita rasa penat. Macam-macam nak kena buat. Macam-macam kita nak kena usahakan. Kerana apa? Kerana untuk memastikan SPM yang akan diadakan pada tahun hadapan, pelajar-pelajar akan lebih cemerlang, berjaya daripada SPM sebelumnya. Didik TV KPM. TV KPM. Murid-murid sekalian, saya nak kongsikan kepada anda satu tips bagaimana cara untuk kita kawal emosi. Dalam keadaan kita banyak nak buat banyak benda ni. Banyak benda kita nak buat. Kita nak buat Google Meet, kita nak buat kerja sekolah, kita nak buat latihan, kita nak buat itu, ini dan sebagainya. Bagaimana kita nak memastikan bahawa kita mampu menguruskan masa dengan baik sekaligus mengawal emosi kita. Baik, saya nak kongsikan kepada anda satu konsep yang kita namakan sebagai utamakan yang lebih utama. Utamakan yang lebih utama tu apa sebenarnya? Okey, anda boleh tengok ni, video ataupun gambar yang dipaparkan ini. Ada empat tingkap yang boleh saya kongsikan kepada anda. Yang pertama, do it now. Maksud do it now itulah buat sekarang. Okey. Yang kedua, do it later. Do it later tu apa? Buat sekejap lagi. Seterusnya, do it next. Buat nanti-nanti. Dan last kali, delete. Apa maksud delete? Delete itu padam terus. Bukan sekarang kita buat, tetapi mungkin dalam masa yang mungkin dalam masa terbaik nanti. Okey, baik, murid-murid sekalian. Sekiranya kita berada dalam satu persimpangan dilema, kan? Kita tak tahu kita nak buat yang mana. Banyak sangat kerja yang ditimpa-timpa kepada kita, kan? Jadi kita tolong susun balik masa-masa kita, kita utamakan yang lebih utama. Kita berikan prioriti kepada perkara yang lebih penting, diikuti dengan perkara yang tidak penting, sehinggalah perkara yang tak perlu sekarang ni. Contohnya, kalau sekarang ini kita sebut sebagai do it now. Do it now tu apa? Sekarang ini keutamaan kita adalah untuk belajar. Ya, betul. Belajar dalam musim pandemik ini tak sama seperti kita belajar di sekolah. Tetapi nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, kita kena belajar tak? Ya, kita kena belajar. Sebab apa? SPM akan muncul walaupun pada tahun hadapan. Pelajar-pelajar tahun 6 sebagai contoh. Memang tak ada UPSR dah, kan? Cikgu, buat apa saya nak belajar? Saya dah tak ada UPSR. Tetapi tahun depan kan kamu nak masuk tingkatan 1. Bukankah subjek tingkatan 1 itu juga merupakan kesinambungan daripada subjek-subjek tahun 6? Walaupun tidak secara terus, tetapi kemahiran-kemahiran di tahun 6, kemahiran-kemahiran di peringkat sekolah rendah itu juga akan digunakan pada tingkatan 1 nanti. Jadi murid-murid sekalian, yang pertama, do it now ialah belajar. Yang kedua, kita sebut sebagai do it later. Apa maksud do it later? Buat sekejap lagi. Katakan, saya bagi contoh, kita ada panggilan telefon, kita ada WhatsApp dan sebagainya. Tak apa, sekarang ni kita belajar dulu. WhatsApp, jawab telefon dan sebagainya itu kita buat sekejap lagi. Dan yang ketiga, do it next. Contohnya apa? Melancong. Melancong sekarang ni dah tak boleh nak melancong. Mungkin kita pergi berjalan, keluar, jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Sekarang bukan masanya. Nanti kita buat. Bila dah selesai. Okey, last kali kita delete. Dalam keadaan begini, apakah perkara yang perlu dipadam terus? Bukan sekarang. Sebagai contoh, kita berjalan-jalan dekat mall. Ataupun kita pergi tonton wayang dan macam-macam lagi. Sekarang bukan waktunya. InsyaAllah sampai ketikanya nanti.
Jadi murid-murid sekalian, ingat tak apa yang saya kongsikan tadi? Saya cerita tentang pendorong motivasi. Pendorong motivasi ada dua. Yang pertama faktor penolakan. Yang kedua disebut sebagai faktor tarikan. Jadi murid-murid sekalian, tolong carilah faktor-faktor pendorong ini agar kita akan lebih berjaya. Kerana sekiranya kita tidak ada faktor, ingat, kita seperti bermain bola tapi tak ada tiang gol. Kita main bola tapi tak ada tiang gol. Kemudian ingat tak cerita tentang anak beruang tadi? Kalau mak ayah dia tidak ada dekat atas, pasti dia tak akan cuba berusaha untuk naik semula ke atas selepas jatuh. Nampak tak? Itulah keutamaan dan kepentingan adanya cita-cita, adanya faktor pendorong dan sebagainya. Baik, saya kira setakat itu saja. Mana yang baik, tolong ambil. Mana yang buruk, tinggalkan. Jadikan sebagai sempadan. Setakat itu saja. Stop wishing, start doing, fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu! KPM.